Jam segini ini jam 7 lebih. Hampir jam 8 malah. Kondisinya kayak begini. Kondisinya gunung hilang, ditelan kabut. Gak ada gunungnya. Padahal harusnya itu ada Gunung Burangrang. Itu. Jangankan gunung, pohon-pohonan besar di seberang jalan aja gak ada. Gak kelihatan. Ini dinginnya. Dinginnya asli. Kita ke kandang. Oh ya, karena di gunung itu kadang-kadang gak ada air, susah air, karena kemarin saluran airnya sempat bermasalah. Kita di sini bukan pakai pam, tapi disebutnya swadaya. Suka ngelihat kalau misalkan pergi ke Bandung atau ke daerah pegunungan lah, nggak cuma Bandung, mungkin ada selang-selang pinggir jalan. Nah, kita sekarang pakai yang kayak model kayak gitu. Airnya nggak ada, jadi ya ini nampung air hujan buat nyirem-nyirem, buat ngebersihin kandang apa segala macam. Oh ya, ini vertical garden versi kita yang kemarin, pot-pot buatan dari botol-botol bekas diisiin sama selada. Ini kita beli seladanya yang udah agak besar. Ini kita beli ya. Si selada ini kita beli. Enggak mupuk dari kecil gitu, enggak bibit dari kecil. Udah agak besaran. Ini ada jambu. Alhamdulillahnya hujan, jadi kita ketolong enggak usah nyirem hari ini. Ada beberapa jenis jambu sebenarnya di sini. Yang jauh di sana itu. Tuh. Nah, itu. Tuh jambu air. Ini jambu lilin, kalau nggak salah ini jambu kancing. Tomat. Oh, tomatnya kegeser-geser ya. Jadi jelek tuh. Tomat. Daun bawang, ada jeruk, cabe. Kurang bagus ya resolusinya, kecil ya, biar nah. Ini seledri. Ya. Ini tuh yang di pot-pot itu. Ini ada kol. Ini engkol. Yang ini burkol. Yang mana ya? Ada terong juga kok harusnya. Apa ini terong gitu ya? Terong ungu. Ya, ininya. Gedang apa namanya? Papaya. Cabai. Di sini cabe-cabean. Dalam arti harfiah. Jenis-jenis cabe maksudnya. Tuh. Tomat. Ada dua tangkai. Ya, segitu dulu. Nanti kita lanjut lagi.